Kepetahan Hana Aisyah Mustafa Kamal berbahasa Inggeris yang tular di media sosial baru-baru ini menarik perhatian banyak pihak termasuk tampil beberapa kali di stesen penyiaran swasta. Semuanya bermula apabila temubual RTM Langkawi dengan Hana Aisyah mengenai perasaannya memulakan hari pertama persekolahan darjah 1 yang disiarkan dalam berita RTM di TV1 1 Januari lalu, tular di media sosial. Menariknya, bahasa Inggeris yang digunakan Hana Aisyah lebih kepada aksen British dan aksen Scottish. Sekali lagi, wartawan Wan Nur Ashikin Wan Azmin mendekati keluarga si cilik yang berjaya mencuit hati banyak pihak. This school sounds so much thing I like. There's a playground and an awesome snack place and I have a new friend and I have an old friend who is Biak Aisyah. Penguasaan bahasa Inggeris sememangnya begitu penting dalam kehidupan masa kini. Video tular adik Hana ketika ditemubual saya tempoh hari membuka mata semua pihak untuk menguasai bahasa Inggeris selain mengagumi bakat Hana. Malah ada yang turut merasa malu apabila kepetahannya mengalahkan orang dewasa. Hana Aisyah merupakan anak kelima daripada 9 adik-beradik pasangan Mustafa Kamal Muhammad Taib dan Ummu Salamah Hashim. Anak kelahiran Langkawi itu mula berbahasa Inggeris sejak berusia 3 tahun. Semua anak-anak boleh berbahasa Inggeris. Tetapi Aisyah kelebihan dia, dia cakap dengan slang British. Sometimes Scottish pun ada. Dan daripada situ usia dia 3 tahun dah. Dia main cakap je tapi semua word dalam bahasa Inggeris. Kelincahan si cilik ini diakui ibunya kerana Hana Aisyah suka menegur sapa orang ramai tanpa mengira sesiapa. Aisyah juga begitu gemar dan teruja untuk belajar di sekolah. Kalau cuti tu pun dia susah, macam dia bosan. Dia macam hari Sabtu dia akan tanya, hari Jumaat dia akan tanya, Mama besok apa? Waktu dia tak tahu, dia tanya kat kakak dia lah, besok apa? Sebab cuti, alah kenapa cuti? Sebab dia pun suka pergi sekolah. Dia nak sekolah, dia kata seronok, pasal banyak kawan.